Halo semuanya, kembali di My Channel Yuda 893. Pada video kali ini kita ada PCX 160 yang habis mogok dimakan tikus ya. Ini parah banget, jadi harus dibongkar-bongkar semuanya ini ya. Nah, jadi awal permasalahannya dikeluhkan motor mogok, gak bisa pagi-pagi motor mogok, knopnya gak jalan ya. Kemudian ternyata akinya bagus sih sebetulnya, cuman ini permasalahannya ada di kabel sehingga tidak ada konektivitas ya, jadi harus dibongkar seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman di rumah, hati-hati jangan sampai nanti motornya kena tikus. Coba seperti ini nih, wah rangsak ya mah, bread tuh habis semua kena tikus. Oke, ini kerjain oleh si Mamang ya, si Mamang pun Rai, adik aku ya, lagi ngerjain. Oke, ini proses untuk menyambung kabel ya, dan menyambung, saling menyambung terus nanti pakai lakban biar nggak kongslet. Begini prosesnya ya, jadi lumayan ribet ya untuk prosesnya. Oke, udah sampai malam ya. Kita cek ya, ini udah kita pasang kabelnya, udah kita sambung ya. Ini udah habis maghrib, sekitar isya lah ya. Kita cek on. Coba di pijit dong itu. Oke. Motor udah jalan ya, udah normal kembali. Tinggal kita ke proses rakit-rakit ya. Ini kita kasih suara di luar dari record ya, jadi intinya itu aja lah. Kabel, pakai kabelnya habis sama tikus, sama berit ya, kalau bahasa Sundanya mah berit-berit itu. Terima kasih semuanya, kita lanjut ke pemasangan, mudah-mudahan bermanfaat.